Para pecinta lagu-lagu Nicky Astria bersilaturahmi dan bernostalgia dalam acara musik 3 jam lantunan lagu Nicky Astria yang digelar meriah di Bandung. Ada sesi jamming-nya katanya ya? Ada. Nanti yang suka lagu-lagu Nicky Astria. Kalem ya. Siapa yang tidak mengenal Nicky Astria? Lady rocker asal Bandung yang populer di era tahun 90-an, Nicky Astria berhasil menggebrak musik nasional setelah merilis album Jarum Neraka pada tahun 1985. Setelah vakum akibat pandemi, kini para fans dan pecinta lagu-lagu Nicky Astria bisa berkumpul untuk bernostalgia dalam acara TRIBUTE itu Nicky Astria, 3 jam lantunan lagu Nicky Astria, yang digelar ZAKANOVA Entertainment. Dalam video rekaman, Nicky Astria sangat mengapresiasi kegiatan TRIBUTE itu Nicky Astria ini. Astria mau mengucapkan selamat untuk ZAKANOVA Entertain yang sudah mengadakan acara khusus 3 jam di siang ini di Scarlett Hotel Bandung, membawakan penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu saya. Wow, keren banget. Sukses ya, dan semoga membawa berkah. Amin ya robbal alamin. Sukses. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita mulai berdamai dengan pandemi ini. Sudah mulai entertain ini mulai naik lagi. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan terus kita berkarya terus di entertain ini dengan para musisi di Bandung. Berlebih segala yang berbau. Semua lagu-lagu Nicky Astria itu enak dibawain semuanya. Dan semuanya bisa kecerna sama penggemar-penggemar lagu-lagu Teh Nicky. Dan termasuk saya juga suka. Penggemar beratnya Nicky Astria juga. Termasuk di pinggir saya juga suka banget sama Teh Nicky. Apalagi kalau Teh Nicky-nya datang. Aduh, dengan senang hati. Juara banget itu mah. Kentown band asal Cimahi menjadi band pembuka dalam acara ini. Selain itu sederet bintang tamu diantaranya Budi Arab, JOLLING Kribo dan IVOMMULANSARI memeriahkan acara ini.
kita melepas rindu, melepas kangen. Lagu-lagu Teh Niki ini ada apa, banyak komunitas yang apa dari Teh Niki penggemarnya, banyak permintaan, jadi saya mewakili dari komunitas Teh Niki, akhirnya terlaksana untuk melepas kangen, melepas kangen ya, melepas kangen dengan lagu-lagu Teh Niki gitu. Yang ya, ya banyak penggemarnya ya. Luar biasa pecah. Lagu Niki Astria itu seperti apa, kan itu genrenya rock, rocknya itu bisa dicerna sama semua kalangan, termasuk anak-anak kecil ya. Anak saya pun suka lagu-lagu Niki Astria. Tidak terlalu sulit sebetulnya, ada part-part yang sulit tapi masih bisa terhandle. Pokoknya tribut Niki Astria luar biasa, terima kasih buat Zakanova Entertainment. Mudah-mudahan kedepannya untuk tribut Niki Astria bisa berjalan terus dengan lancar. Tentunya bersama Zakanova Entertainment ya, dan bersama JBN juga. Mudah-mudahan lancar dan semuanya sehat, panjang umur. Amin.